Oke guys, jumpa lagi dengan saya Nico Boygan. Oke guys, kali ini kita akan membuat apa nih guys? Nah, minuman mangga nih guys ya. Minuman dari mangga seperti apa? Nah, biasa aja atau gimana? Nah, kita ada campuran khusus ya guys. Ini saya punya mangganya 2 buah. Ini mangga harum manis ya. Teman-teman boleh pakai mangga apa saja, yang penting mangganya yang matang guys. Oke, yuk yang pertama kita akan kupas mangganya guys. Sekarang satu lagi kita kupas ya. Oke guys, jadi ini satu lagi sudah saya kupas ya, saya pisahkan. Ini kita akan jus ya guys, yang ini ya, yang ini nanti kita tutup kayak begini ya guys. Oke, odol khusus nggak bisa buat kamu pakai sendiri ya. Oke guys ya. Oke guys, ini udah saya jus ya hasilnya ini. Oke, sekarang kita akan buat di ini ya. Oke, yang pertama adalah kita kasih apa guys? Nah, ini dia nih ya. Kita kasih kelapa guys, ya. Kita kasih kelapa muda. Nah, mantap guys. Kasih kelapa muda ya. Oke, setelah kita kasih kelapa muda ya. Cukup segini ya guys. Kemudian kita berikan apa? Ini dia, jus mangganya guys ya. Kita tuang ke sini. Nah. Wah, mantap guys. Oke. Nah. Setelah itu, kemudian kita tambahkan apa guys? Ini dia susu kedelai ya guys. Nah, saya tambahkan susu kedelai ya. Ini ya. Kalau yang suka susu kedelai silakan, yang nggak suka dengan susu sapi juga boleh ya. Atau tidak pakai susu juga boleh ya. Ini biar mantap kita kasih susu kedelai guys. Jangan terlalu banyak guys ya. Nah, cukup. Guys, cukup begitu ya. Guys. Oke guys, setelah kita kasih susu ya tadi, nah di atasnya kita kasih topping lagi guys. Apa ini guys? Kasih mangga. Nah, mantap. Wow. Ini dia. Jadi ya guys, jus mangga plus kelapa muda dan susu kedelai. Guys, sekarang kita coba guys, gimana rasanya ya? Kita aduk guys. Aduk, coba rasanya manis nggak guys? Rasa mangganya ada, rasa soyanya ada, dan kita nikmatinya gigitan kelapa. Oke guys, ya itu adalah jus mangga yang kita padu dengan kelapa muda ya, dan juga soya, susu soya. Kita kasih topping potongan mangga. Oke guys, terima kasih Anda telah menyaksikan video ini. Jangan lupa
like, subscribe, and share. Semoga Anda terinspirasi. Terima kasih.